Assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu cara mengubah ukuran foto di Android ya, tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Nah, di sini saya sudah mempunyai sebuah foto ya. Misalkan kita foto yang ini, kemudian kita masuk ke rincian ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa ukuran foto ini itu 49 KB lebih ya. Nah, di sini kita akan ubah ukuran ini ya. Caranya itu kita masuk dulu ke browser. Masuk ke browser, ketikkan saja di pencarian yaitu compress.jpg.com ya. Enter. Nah, setelah itu di sini kita pilih saja formatnya itu misalkan JPEG, PNG, PDF ataupun GIF ya. Nah, di sini kita coba pilih saja PNG. Kita karena ingin mengubah ukuran foto di PNG yang tadi ya, kita pilih unggah berkas, kita pilih foto yang tadi ya. Oke, di sini tunggu dulu, kita masuk ke pencarian, kita cari foto yang tadi. Nah, foto yang ini ya, kita tunggu. Di sini sedang mengkompres. Nah, di sini sudah selesai ya. Langsung saja klik unduh. Nah, di sini sudah terdownload ya. Kemudian kita masuk ke download. Kita lihat ukurannya sudah berubah atau belum. Kita masuk. Oke, di sini kita buka dengan galeri. Oh, di sini nggak bisa ya. Kita coba masuk saja ke file manager. Kita cari file tadi ya di unduhan. Nah, ini filenya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bahwa ukuran filenya itu sudah berubah menjadi 16 KB yang tadinya sekitar 49 lebih ya. Nah, di sini 49 lebih. Ini caranya sangat mudah ya untuk mengubah ukuran foto di HP Android tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.